Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya sedang berada di kawasan Embung Kledung yang berada di kaki Gunung Sumbing dan kaki Gunung Sindoro. Bagi seorang pencinta alam, melihat keindahan alam bukan hanya menarik, tetapi juga merupakan suatu kegiatan yang menantang dan mengasihkan. Apalagi kalau kegiatan itu tidak semua orang bisa melakukan atau mau melakukan, seperti menyelam atau menyusuri sebuah gua. Bagi kebanyakan orang biasa, laut hanyalah suatu hamparan air yang luas dan bergelombang. Namun jika kita menyelam ke dalamnya, maka kita akan dapat melihat keindahan alam bawah laut yang luar biasa, seperti terumbu karang, berbagai macam ikan, dan aneka jenis biota laut lainnya yang tidak bisa dilihat di permukaan saja, tetapi itu bisa dilihat ketika kita menyelam lebih dalam. Demikian juga ketika kita menyusuri ke dalam sebuah gua dan masuk lebih dalam, maka kita akan melihat keindahan lewat stalaktit dan stalagmit yang terbentuk di dalamnya. Gua bukan suatu tempat yang gelap, lembab, dan menakutkan. Tetapi ketika kita masuk lebih dalam, maka kita akan melihat keindahan yang luar biasa. Demikian juga dalam proses pembuatan sumur bor. Semakin dalam kita mengubur tanah, maka semakin jernih dan berlimpah air yang akan kita dapatkan. Sudah tentu ada harga yang harus dibayar untuk itu. Diperlukan persiapan yang matang dan juga keinginan yang kuat untuk masuk lebih dalam lagi, agar kita bisa menyaksikan keindahan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Demikian juga saat kita mencari Tuhan, kita tidak bisa menemukan kebaikan, kekuatan, dan kuasa Tuhan hanya di permukaan saja atau di luar saja. Kita hanya bisa menemukannya jika kita masuk lebih dalam. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Menikmati Keindahan Hadirat Tuhan. Kita akan lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-91 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Di dalam ayat 1 tadi dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya mengatakan, orang yang berdiam atau tinggal di dalam tempat rahasia dari yang maha tinggi. Nah, di mana tempat rahasia itu? Tempat rahasia ini adalah tempat di mana saudara atau saya sendiri dengan Tuhan. Ketika saudara atau saya mulai ada persekutuan pribadi dengan Tuhan, itulah tempat rahasia kita. Seperti sepasang kekasih, Tuhan ingin meluangkan waktu bersama-sama kita, terhubung dengan kita dari hati ke hati, berdua saja dalam suatu kesempatan yang private. Dan Alkitab mengatakan tempat itu sebagai tempat rahasia Tuhan atau hadirat Tuhan. Kekuatan dan kuasa Tuhan hanya bisa kita temukan kalau kita masuk lebih dalam, menggali lebih dalam, tenggelam lebih dalam di dalam hadirat Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen pelataran saja. Di pelataran mungkin kita sudah bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera. Tetapi kuasa terbesar hanya ada saat kita masuk ke ruang maha kudusnya Allah. Artinya jika kita sekedar menjadi orang Kristen permukaan, yaitu orang Kristen yang asal-asalan saja, yang sekedar beribadah karena rutinitas, yang cuma berdoa ala kadarnya, yang cuma membaca kebenaran firman tidak dengan sungguh-sungguh, maka kita sampai kapanpun tidak akan bisa menemukan kekuatan dan kuasa Tuhan yang dahsyat itu. Oleh sebab itu, mari gunakan lebih banyak waktu untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kita bisa melihat dari teladan Tuhan Yesus sendiri yang sempurna bagi kita semua, bagaimana dia terus-menerus membangun hubungan yang intim dengan Bapa-Nya. Sebelum Yesus mulai pelayanannya, 40 hari 40 malam dia berdoa dan berpuasa. Bahkan ketika dia sudah masuk di dalam pelayanan pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Alkitab mencatat Tuhan Yesus sudah duduk diam di bawah kaki Bapa-Nya.
juga siang hari di tengah-tengah kesibukannya melayani orang-orang yang membutuhkan dia, Tuhan Yesus melepaskan diri dari keramaian dan datang kepada Bapa-Nya. Malam hari, ketika kebanyakan orang sudah tidur, Yesus menyediakan waktu khusus untuk bersekutu dengan Bapa-Nya. Begitu juga dengan kehidupan Daud. Dikatakan di Alkitab bahwa 7 kali dalam sehari Daud memuji-memuji Tuhan. Itu artinya Daud memiliki persekutuan yang konsisten dan terus-menerus dengan Tuhan. Demikian juga dengan Daniel. 3 kali sehari Daniel berlutut berdoa serta memuji Allah. Sehingga kita bisa melihat mereka menjadi orang-orang yang penuh kuasa. Senantiasa berada di dalam hadirat Tuhan bukan berarti kita harus selalu berada di gereja, bukan berarti kita harus selalu ada di dalam kamar doa. Tuhan ada di dalam hati kita, maka dimanapun kita berada, kita bisa terus berada di dalam hadirat Allah. Artinya selalu ingat kepada Tuhan, setiap waktu berusaha terhubung dan berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan. Namun yang menjadi kendala bagi setiap kita sehari-hari adalah seringkali kita lupa bersekutu dengan Tuhan karena kesibukan kita dengan berbagai macam hal yang harus kita kerjakan sepanjang hari itu. Pagi hari ini kita akan melihat mengapa penting untuk kita mengalami dan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang pertama, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, maka kita akan memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan secara pribadi. Bukan sekedar merupakan suatu pengetahuan atau asumsi atau ikut atau kata orang saja. Pengenalan yang benar akan Tuhan mampu memberikan kekuatan kepada kita untuk kita melangkah menghadapi berbagai persoalan hidup. Juga dapat membuat kita bisa melihat sisi yang positif dari segala hal yang nampaknya negatif atau tidak baik yang kita alami. Contohnya Ayub. Kita tahu Ayub diterpa berbagai masalah yang bertubi-tubi. Dia kehilangan hartanya, dia kehilangan anaknya, dia kehilangan kesehatannya, bahkan istrinya pun mencemoohkan dia. Tetapi dia bisa berkata hal yang positif karena dia mengenal dengan benar Allah-Nya. Hal yang kedua, ketika kita senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan rahasia hati-Nya kepada kita. Sehingga apa yang kita lakukan bukan karena ikut-ikutan orang lain, bukan sekedar rutinitas atau pelayanan saja, tetapi karena kita mengenal dan mengerti isi hati Tuhan. Rahasia tentunya tidak diumbar ke semua orang. Isi hati Tuhan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang mendekat kepada-Nya, orang-orang yang senantiasa menanti-nantikan Dia. Contohnya, Tuhan menyatakan rencananya tentang Sodom dan Gomora hanya kepada Abraham. Tuhan juga menyatakan rahasianya kepada seorang anak kecil, yaitu Samuel, tentang rencananya untuk keluarga imam besar Eli. Dan hal yang ketiga, ketika kita senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan, maka kita akan mengalami hidup yang diubahkan. Diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dan hal yang keempat, ketika kita senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan, maka kita akan menerima rahmat dan kasih karunia serta pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16 mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di dalam hadirat Tuhan ada segala sesuatu yang kita butuhkan. Ada sukacita yang besar, ada kelegaan, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada kesembuhan, ada perlindungan, ada jawaban atas setiap pergumulan kita, ada kemenangan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, tinggallah dalam hadirat Tuhan dengan berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan merenungkan firman-Nya. Maka manusia roh kita akan diaktifkan dan kuasa Roh Kudus akan bekerja dahsyat dalam hidup kita. Jalin terus hubungan kita dengan Tuhan setiap saat dalam hidup kita. Ketika kita bekerja, ketika kita melakukan setiap aktivitas kita,
maka Tuhan akan membuat berhasil segala sesuatu yang kita kerjakan. Tuhan akan menuntun dan menyertai setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita akan menjalani sepanjang hari ini bersama-sama dengan Tuhan dan tetap terus terhubung dengan Tuhan, tetap terus ada di dalam hadirat Tuhan. Di situ ada segala sesuatu yang kita perlukan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat segala kebaikan-Mu atas setiap kehidupan kami. Kami boleh ada semua hanya karena kemurahan Tuhan, dan pagi hari ini kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, biar kami senantiasa tetap terus Tuhan menjalin hubungan dengan Engkau, untuk tetap terus senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika kami melakukan setiap aktivitas kami, kami tidak putus hubungan dengan Tuhan, tetapi kami tetap terhubung dengan Tuhan, dan kami boleh melihat Tuhan di dalam hadirat Tuhan, ada segala sesuatu yang kami butuhkan, ada segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bangsa kami ada di dalam rencana Tuhan, ada di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah bangsa kami, berkatilah para pemimpin bangsa kami, Tuhan senantiasa memberikan mereka hikmat, akal budi, kebijaksanaan yang daripada Tuhan di dalam mereka memerintah bangsa dan negara kami ini Tuhan, terlebih di dalam mereka Tuhan Yesus menangani pandemi yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa negara kami, bahkan dampak yang ada Tuhan, biarlah Tuhan Engkau senantiasa akan menolong pemerintahan bangsa kami untuk bisa membawa bangsa kami keluar dari segala kesulitan ini Tuhan Yesus. Engkau juga Tuhan Yesus menolong setiap umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada di masa-masa sulit yang harus dihadapi oleh setiap umat-umat-Mu. Tuhan tetap memberikan mereka kekuatan. Tuhan tetap memberikan mereka senantiasa iman percaya yang teguh kepada mereka Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat umat-umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini mereka tidak bisa beribadah, bahkan mereka mungkin tidak bisa mendengarkan kebenaran firman Allah, tetapi Tuhan tetap bangkitkan setiap firman yang pernah mereka dengar sehingga iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan tolong pekerjaan Tuhan yang ada di gereja lokal kami, mulai dari Bapak Gembala kami, Bapak Ibu Gembala kami, staf gembala, para diaken Tuhan, setiap aktivis gereja, mari Tuhan Engkau tetap terus pakai setiap kehidupan kami, Tuhan tetap urapi kami, sehingga Tuhan lewat setiap pelayanan kami, kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, segala sesuatu yang akan kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang akan membuat kami berhasil, Tuhan yang akan membuat kami beruntung, dan kami boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, kemenangan-kemenangan, mujizat demi kemujizat akan kami alami di sepanjang hari ini, karena Engkau yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.